Qudratul jin, kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada bangsa jin. Berikutnya, di antara kemampuan yang Allah berikan kepada bangsa jin adalah at-tasyakkul. Bangsa jin diberikan kemampuan oleh Allah bisa menjelma, merubah bentuk, menjelma menjadi bentuk makhluk yang lain, seperti menjelma menjadi manusia, menjadi binatang, dan lain sebagainya. Hanya saja ada satu poin yang harus kita catat, bahwa bangsa jin tidak akan sanggup dan Allah tidak memberikan kemampuan kepada mereka menjelma wujud menyerupai para nabi dan rasul dan juga para malaikat, sehingga tidak ada jin yang menjelma menjadi Nabi Muhammad. Tidak ada. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa yang bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia cocokkan apa yang dia lihat dalam mimpi dengan karakteristik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadis-hadis dan asar-asar yang sahih. Karena sesungguhnya jin tidak akan sanggup menjelma, merubah wujud menyerupai dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tetapi banyak orang mengaku telah bermimpi berjumpa dengan Nabi, mendengarkan ucapan Nabi, melihat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang tersebut sejatinya tidak mengetahui tentang karakteristik diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Postur tubuhnya Nabi bagaimana, tingginya bagaimana, wajahnya bagaimana, hidungnya bagaimana, rambutnya, dada beliau. Di sana ada sebuah kitab yang ditulis sebagian ulama yang berjudul Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, karakteristik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mimpi ketemu Nabi, kalau memang benar-benar mimpi itu sesuai dengan karakteristik Nabi yang kita lihat adalah persis seperti karakteristik yang dimiliki Nabi SAW, maka fahuwa haq, pasti itu benar. Akan tetapi yang jadi persoalan, apakah kita sudah tahu karakteristik Nabi SAW? Ya, badannya bagaimana? Wajahnya, bentuknya wajah Nabi bagaimana? Hidungnya, matanya, alisnya? Ya. Kalau memang itu benar, pasti benar, karena setan tidak akan mampu menjelma wujud menyerupai diri para anbiya. Akan tetapi Allah berikan kemampuan kepada bangsa jin bisa menjelma wujudnya menyerupai manusia yang lain, menyerupai binatang-binatang apa saja. Ya. Seperti dalam kisah yang terjadi pada perang Badar, syaitan datang kepada pasukan perang Badar, yakni di pihak Quraisy. Ya, syaitan datang kepada mereka dalam rupa seorang syekh, orang yang sudah tua, yang bernama Suraqah bin Malik. Datang mendekati pasukan kaum musyrikin dan menjanjikan bahwa mereka akan menang. Dia memberi motivasi, menghasung pasukan musyrikin agar jangan mundur. Suraqah bin Malik atau syaitan, yang tidak lain tidak bukan adalah syaitan yang menyerupai Suraqah bin Malik ini, memberikan motivasi kepada kaum musyrikin, ya, agar maju perang, memerangi kaum muslimin. Dijanjikan akan menang.
Dan kisah tersebut diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 48. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm wa qala la ghaliba lakumul yawm minan nasi wa inni jar lakum. Dan ketika syaitan menghias-hiasi amalan mereka kepada mereka dan mengatakan kepada mereka, hari ini kamu tidak akan kalah, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu, sungguh aku berada di sampingmu. Jadi dia berlagak seperti seorang Surakah bin Malik yang akan berada di tengah-tengah pasukan musyrikin, memberikan semangat berperang bersama mereka. Akan tetapi apa yang terjadi, walakin indamal taqal jaisan, akan tetapi ketika dua kubu pasukan itu bertemu, merapat, syaitan yang tadi menjelma wujud menjadi Surakah bin Malik menyaksikan para malaikat turun berturut-turut dari langit, yang Allah kisahkan juga dalam surat Al-Anfal. Falamma tara'atil fi'atan naqasa 'ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun inni akhafullah. Ketika pasukan itu sudah merangsek mendekat, mau hampir bertempur, pertempuran hampir terjadi, malaikat turun dari langit. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, ketika Rasulullah mengangkat kedua tangannya yang pada waktu itu sebagian pasukan kaum muslimin goncang hati dan jiwanya karena melihat pasukan yang tiga kali lipat lebih besar, lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin. Ini kisah perang Badr yang ma'ruf, yang terjadi peperangan di dekat sumur Badr sebelum Madinah. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal menjanjikan kepada Rasulullah akan mengirimkan bantuan dari langit, beribu-ribu pasukan dari kalangan malaikat. Begitu pasukan mendekat, dua pasukan yang tidak seimbang itu mendekat, pasukan kaum muslimin jumlahnya sekitar 300 sekian, pasukan musyrikin jumlahnya 3 kali lipat, sekitar 900 sampai 1000 pasukan personel. Ditambah lagi di sana ada syaitan yang datang menghasung, memberi semangat. Tetapi ketika pasukan itu mendekat mau berperang, datanglah malaikat dari langit turun berturut-turut, dan syaitan yang menjelma menjadi Surakah bin Malik melihat dengan kedua mata kepalanya. Maka apa yang terjadi, dia naqasa 'ala aqibaihi, kabur, lari terbirit-birit. Sebelum pasukan musyrikin lari, dia sudah lari duluan. Dia menyatakan, aku berlepas diri dari kalian, aku melihat sesuatu yang kalian tidak bisa lihat, maksudnya melihat malaikat. Ya, ini satu kisah yang terdapat dalam beberapa riwayat yang sahih, yang menunjukkan bahwa di antara kemampuan yang Allah berikan kepada syaitan adalah bisa menjelma wujud menjadi manusia, menjadi binatang dan lain sebagainya. Dalam kisah yang lain yang dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terdapat dalam riwayat Bukhari, yakni Abu Hurairah bercerita bahwa suatu hari Abu Hurairah pernah ditugasi oleh Rasulullah untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan maksudnya zakat apa? Zakat fitrah. Ketika zakat fitrah terkumpul dan belum dibagikan di malam hari, karena di zaman Rasulullah kebiasaan Rasulullah mengumpulkan zakat di hari terakhir Ramadan kemudian dibagikan sebelum sholat Id. Ya, walaupun boleh dimajukan 2-3 hari sebelumnya. Ya. Akan tetapi kebiasaan Rasulullah begitu. Jadi misalkan ini hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah kumpulkan zakat fitrah. Ya. Kemudian di waktu malam diinapkan zakat itu, kemudian di pagi harinya menjelang sholat Id baru dibagikan. Dan itu yang paling afdal, dan ini menjadi kesepakatan konsensus para ulama fikih, yang paling afdal membayar zakat fitrah adalah qubail as-salah, sebelum sholat Id. Maka di malam hari ya, Abu Hurairah ditugasi oleh Rasulullah untuk menjaga, ya, menjaga zakat fitrah yang terkumpul di masjid waktu itu. Kemudian di pertengahan malam tiba-tiba datang seseorang diam-diam mengendap-endap mendekati kumpulan zakat. Ya. Dia mengambil zakat alias mencuri.
fa akhadtuhu, maka saya tangkap dia, kata Abu Hurairah. Ditangkap sama Abu Hurairah, ditangkap, pegang. Di Abu Hurairah merasakan megang orang gitu. Ini menunjukkan setan itu bisa ketika sudah menjelma wujud menjadi manusia, ada kalanya bisa ditangkap betulan. Ya. Tentunya dengan izin Allah. Fa akhadtuhu wa qultu, dan saya berkata, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, sungguh aku akan angkat engkau. Aku akan laporkan dirimu kepada Rasulullah. Ditangkap, enggak tahu diikat apa diapain. Semua dilaporkan kepada Rasulullah. Akan tetapi si laki-laki tersebut yang mencuri zakat itu, dia berkata, "Inni muhtajun wa alayya iyal wa li hajatun syadidah." Sungguh aku adalah orang yang membutuhkan. Saya melakukan ini karena saya butuh. Dan di dalam Islam, ketika seorang pencuri tertangkap, diinterogasi, dilihat dulu alasannya apa kok mencuri gitu. Enggak langsung dipotong gitu, bukan. Saya orang yang membutuhkan, saya punya keluarga banyak, saya sangat butuh ini. Qal, maka Abu Hurairah mengatakan, fa khallaitu anhu, maka saya bebaskan dia. Karena dia orang yang butuh. Abu Hurairah kasihan melihatnya. Fa asbahtu, kemudian di waktu pagi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada saya, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barihah? Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Kamu tadi malam kan punya tawanan. Mana dia sekarang? Ya. Rasulullah tahu rupanya. Qal, maka Abu Hurairah menjawab, mengatakan, qultu ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan farahimtu. Ya Rasulullah, dia mengatakan dia itu orang yang lagi kepepet gitu. Dia punya keluarga ya Rasulullah. Saya kasihan, merasa kasihan dengan dia. Maka akhirnya fa khallaitu sabilahu, saya lepaskan. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, amma innahu kadzabaka wa sa'ud. Nabi sudah memprediksikan. Ya, sungguh dia berbohong kepadamu wahai Abu Hurairah, dan dia akan kembali lagi nanti. Ini masih di malam itu juga. Fa'araftu annahu sa'ud, maka saya tahu bahwasanya sungguh dia akan kembali lagi. Karena Rasulullah mengatakan itu. Rasulullah mengatakan dia akan kembali, pasti akan kembali. Maka farasattuhu, maka saya pun mengintai dia. Setelah dilepaskan, diintai, ditangkap, diawasi. Faja'a yahsu minat ta'am, maka benar dia datang ambil lagi. Fa'akhadhu, maka saya tangkap lagi, ditangkap yang kedua kalinya. Ditangkap betulan sama Abu Hurairah. Dikira itu manusia, ternyata bukan. Maka saya katakan, la arfa'annaka ila Rasulillah SAW, sungguh aku akan laporkan engkau kepada Nabi SAW. Maka laki-laki yang mencuri itu mengatakan, da'ni fa'inni muhtaj, tolong lepaskan saya, bebaskan saya ini orang yang sangat butuh. Ya, Abu Hurairah ini orang yang hatinya sangat lembut gitu ya. Jadi lihat orang memelas itu dia langsung kasihan gitu. Ya, wa alayya ayal, saya punya keluarga banyak. La a'udhu, saya enggak akan ulangi lagi. Ini yang terakhir. Farahimtuhu, maka saya kasihan dengan orang itu. Fa khallaitu sabilah, maka saya bebaskan lagi. Fa asbahtu. Nah, ini kalau kisahnya ini berarti beberapa malam gitu ya. Berarti beberapa malam sebelumnya, bukan hanya satu malam ini ya berarti. Fa asbahtu, maka di waktu pagi, saya berketika di waktu pagi, Rasulullah berkata kepada saya, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala surikal bariyah, mana tawanmu yang kamu tawan tadi malam? Saya katakan, ya Rasulullah, syaka hajatan syadidah wa iyalan. Ya Rasulullah, dia mengeluhkan sedang kepepet, dan dia punya keluarga banyak, maka saya merasa kasihan kepadanya ya Rasulullah, maka saya bebaskan dia. Qal, maka Nabi bersabda, amma innahu kadzabaka wa sa'ud, sungguh dia berbohong kepadamu lagi, dan dia akan kembali lagi. Farasattuhu tsalitsah, maka saya mengintai dia malam yang ketiga. Oh, ini berarti zakat dikumpulkan sudah tiga malam berarti ya. Maka saya mengintai dia di malam yang ketiga, maka dia ternyata mencuri lagi makanan di malam yang ketiga. Fa akhadtuhu, kemudian saya tangkap lagi. Kemudian saya katakan, demi Allah, sungguh aku akan melaporkan kau kepada Rasulullah. Wa hadza akhiru thalathi marrat, dan ini adalah yang akhir yang ketiga yang kamu lakukan. Innaka tasummu la ta'ud, kamu menyangka dirimu mengangkat mengatakan kamu enggak akan kembali lagi, tapi kemudian kamu kembali.
Maka laki-laki itu berkata, da'ani u'allimuka kalimatin, tolong bebaskan saya. Yang ketiga kali, bebaskan saya akan ajarkan kepada anda beberapa kalimat yang mudah-mudahan beberapa kalimat itu bermanfaat bagimu. Ini pencuri ngajarin lagi, ya. Tangkap ketiga kalinya, minta dilepaskan. Dia mengatakan, tolong bebaskan saya, kamu saya ajari beberapa doa kalimat yang kalau kamu baca mudah-mudahan itu bermanfaat. Qala qultu ma hun, Abu Hurairah berkata, apa itu doa, apa itu? Maka dia berkata, si laki-laki tersebut berkata, idza awaita ila firasyik, jika kamu berbaring di ranjang, jika kamu berbaring di ranjang mau tidur, maka bacalah ayat kursi, faqra ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terus ya sampai akhir ayat kursi, hatta takhtamal ayah, sampai kamu selesaikan ayat itu. Fa innaka la yazala alayka min Allah hafid, maka sungguh engkau senantiasa akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha, dan benar-benar syaitan tidak ada yang mampu mendekati dirimu sampai datang waktu pagi. Ya, fa khallaitu sabilahu, maka saya bebaskan dia. Yang terakhir, yang hari ketiga, malam ketiga, dia ngajarin doa ini. Siapa dia ini? Faqala li Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun bertanya lagi, ma fa'ala asirukal barihah, mana apa yang dikerjakan oleh tawananmu tadi malam wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjawab, dia mengatakan akan mengajari saya kalimat-kalimat yang mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada saya, kemudian saya bebaskan. Apa kalimat yang diajarkan dia itu? Maka Abu Hurairah berkata, qultu qala li, dia mengatakan kepada saya, jika kamu berbaring di ranjangmu mau tidur, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir. Dan dia telah berkata kepada saya, Allah senantiasa akan mengirimkan penjaga untukmu, dan syaitan tidak akan mendekati kamu sampai waktu subuh. Wa kanu ahras syai'an al khair, ya. Dan para sahabat Nabi adalah orang yang sangat haris, semangat di dalam melakukan kebaikan. Maka Abu Hurairah memegang hal itu. Apa kata Nabi? Nabi berkata, "Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub." Adapun yang ini, dia ini benar-benar jujur dia kepadamu. Walaupun dia pendusta, tapi yang ini dia benar, kata Nabi. "Ta'lamu man tukhatibuka mundu thalathil layalin ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, apakah kamu tahu siapakah yang kamu ajak ngomong selama 3 malam berturut-turut itu? Abu Hurairah mengatakan, "La, saya tidak tahu siapa dia ya Rasulullah." Qal, maka Nabi mengatakan, "Zaka syaitan." Itu setan itu tadi. Jadi 3 malam berturut-turut yang kamu tangkap itu adalah setan, hatta dia mengajari kamu ayat kursi, hendaknya kamu baca setiap sebelum tidur, itu setan dia. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih. Ya. Kisah ini menunjukkan bahwasanya syaitan diberikan kemampuan oleh Allah bisa menjelma wujud menjadi manusia. Siapa saja, kecuali para nabi ya. Syaitan tidak bisa menjelma wujud menjadi para nabi, enggak bisa. Ya, mungkin bisa menampakkan diri seperti antum atau seperti saya, seperti Ustaz Antum mungkin barangkali. Ya, pernah ada kisah di sini seorang ikhwah. Kisah nyata itu, beberapa kali kejadian. Zaman tahun berapa itu lupa saya. Itu ada seorang ikhwah dari Palembang waktu itu. Dia punya istri orang Magelang. Dia ngontrak di kampung sana itu. Beberapa kali kejadian, dia melihat ada seorang wanita keluar malam-malam dari rumahnya. Keluar dari rumahnya, dan dia tahu persis itu adalah istrinya yang keluar. Malam-malam keluar, ya. Maka suaminya kaget, "Duh, istriku kok keluar tidak izin sama aku malam-malam lagi?" Ya. Kemudian dia ikuti keluar. Tapi ketika dia ikuti keluar, enggak ketemu kemana dia. Dia balik lagi ke dalam, ternyata istrinya di dalam. Maka suaminya bertanya kepada istrinya, "Kamu kemana tadi? Dari tadi di sini, Mas. Loh, tadi perasaan kamu keluar, tak ikuti keluar, tapi tiba-tiba kamu enggak ada. Kok sekarang sudah di sini?" Pernah juga suatu hari katanya
di istrinya dilihat berada di dapur tapi membelakangi dia, ya. Belakangi, kemudian dikira memang istrinya, disapa bolak-balik, dipanggil sama suaminya, tidak menoleh. Bingung suaminya, ini istri dipanggil menoleh gitu. Akhirnya setengah agak marah suaminya, ya, karena dia melihatnya dari jauh. Kemudian dia mendekat ke arah dapur, dia sempat memalingkan wajahnya. Ketika sudah sampai dapur, istrinya sudah enggak ada. Ya, itu beberapa kali kejadian. Dan istrinya ditanya, diinterogasi sama suaminya, dia sampai bersumpah-sumpah, ya, saya itu bukan saya, yang keluar malam itu bukan saya, yang di dapur yang Mas lihat itu bukan saya. Itu kejadian nyata itu. Iya. Jadi di kalangan para ikhwan dan akhwat pun terjadi gitu ya. Subhanallah. Jadi kalau misalkan malam-malam di sini antum melihat teman antum kayaknya ngeledekin antum jam 2 malam gitu ya, terus antum bangun, antum kejar teman antum entah kemana, antum jangan marah dulu sama teman antum. Bisa jadi jin itu usil ingin mengganggu tidur antum dengan menjelma wujudnya menjadi teman antum, mungkin terjadi. Dan yang perlu kita waspadai, di antara apa yang dilakukan syaitan itu ingin merusak persaudaraan, seperti menceraikan suami istri, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Bahkan salah satu hadis yang menerangkan masalah itu bahwasanya dahulu ketika Rasulullah SAW berada di Madinah dan di masa puncak kejayaan Islam, Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya syaitan berputus asa dari orang-orang yang beriman di Jaziratul Arab, ya. Walakin tahrish bainahum, akan tetapi mereka akan apa, merusak persaudaraan. Artinya di masa itu syaitan berputus asa, tidak akan sanggup mereka menjadikan kaum muslimin menjadi kufur, berbuat kesyirikan, berbuat maksiat. Tidak sanggup mereka sadar, mereka berputus asa. Akan tetapi mereka punya satu kesempatan untuk menyesatkan umat Muhammad dengan tahrish, memunculkan permusuhan, menyalakan api permusuhan. Juga mungkin terjadi antum di waktu malam itu kayak ditowel orang gitu ya, ditowel sama orang, dikelitikin orang, antum bangun, wajah yang antum lihat wajah teman antum. Begitu antum bangun betulan orangnya gak ada, antum kejar teman antum cari kemana-mana. Begitu ketemu teman antum di masjid sini sedang ngorok, langsung antum pukul misalkan. Itu yang tadi bukan teman antum, yang teman antum betulan yang antum pukul itu. Mungkin terjadi seperti itu. Ya, karena tahrish, mereka ingin merusak persaudaraan. Hati-hati. Ya. Misalkan antri di kamar mandi malam-malam, mungkin juga terjadi. Apalagi kamar mandi adalah tempat yang disukai oleh jin. Ya. Antum mungkin nahan mau ke belakang. Kamar mandinya penuh semua, kayaknya ada orang semua di dalam itu. Ada suara di sini kok didorong, dikunci, sana kunci, kunci semua. Ada sebelah apa kamar mandi paling ujung jam 2 malam mandi, biur gitu kan. Suara orang mandi. Antum gedor, malam-malam mandi apa kamu misalkan. Bisa jadi ya gitu kan. Marah-marah gitu. Ya dimarahin di dalam, enggak ada orang mungkin ya barangkali. Jadi mungkin saja itu terjadi karena memang Allah memberikan kemampuan kepada mereka. Ya. Kemudian juga bangsa jin itu bisa menjelma wujud berbentuk binatang, seperti berbentuk onta, keledai, sapi, anjing, kucing. Kata beliau, dan yang paling banyak adalah syaitan itu akan menjelma wujud menjadi seekor anjing berwarna hitam. Ini yang paling sering. Dan kadang juga kucing berwarna hitam. Ya. Tapi mungkin ada pertanyaan, gimana kucing-kucing yang di sekitar kita hitam misalkan? Ini dari dulu di situ enggak pergi-pergi misalkan. Ya, berarti itu kucing kebetulan. Ini bukan berarti setiap yang hitam setan, bukan berarti begitu ya. Jadi seringnya misalkan antum juga punya tetangga, tetangga antum pelihara anjing, anjingnya warna hitam, diikat di pojok rumah, dari dulu ya hitam itu, gak pernah berubah, itu berarti anjing betulan.
Jadi maksudnya apa? Maksudnya paling sering jin itu menjelma wujud menjadi rupanya seperti anjing yang berwarna hitam, ya, atau kucing berwarna hitam. Rasulullah SAW telah memberikan informasi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni anjing yang berwarna hitam jika melewati depan orang sholat, ya, ini sabnya dia sholat di sini, ini sutrahnya di sini, dia lewat di sini, anjing itu berwarna hitam lewat di depan orang yang sholat, maka membatalkan sholat. Lalu Nabi memberikan alasan, kenapa kok anjing hitam lewat depan orang sholat membatalkan sholat? Kata Nabi, al-kalbul aswadu syaitan, karena anjing yang berwarna hitam adalah syaitan, kata Nabi. Gimana kalau setelah diikuti ternyata anjing betulan? Allahu a'lam bishawab. Kita lihat zahirnya, kalau memang ada anjing warna hitam lewat di depan kita pas kita sholat, maka kita ulangi sholat kita. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan alasan kenapa kok setan itu lebih suka dalam paling sering menjelma wujud menjadi anjing yang berwarna hitam atau kadang kucing berwarna hitam. Kata Ibnu Taimiyah, al-kalbul aswadu syaitanul kilab, anjing yang berwarna hitam itu adalah setan, setan berbentuk anjing, dan jin paling sering, ya, menjelma wujud menjadi anjing berwarna hitam. Demikian juga terkadang kucing berwarna hitam. Kenapa kok mesti hitam? Kenapa enggak kuning, coklat, biru, merah, ya, dan seterusnya? Kenapa kok hitam? Kata Ibnu Taimiyah, "Li'anna as-sawada ajma'u lil quwa syaitaniyah min ghairihi." Karena sesungguhnya warna hitam itu adalah warna yang paling mengumpulkan, yang paling bisa mengumpulkan kekuatan setan daripada warna yang lain. Ya, makanya apa itu, tukang sihir zaman dulu itu kebanyakan adalah pakai baju yang serba hitam, pecinya hitam, jubahnya hitam, kumisnya hitam, jenggotnya hitam, dan seterusnya, semuanya serba hitam. Kemudian biasa melakukan praktek sihir di waktu malam, pertengahan malam, ya, di kegelapan malam gitu ya, tempat-tempat yang gelap, ya, karena warna hitam adalah warna yang paling bisa mengumpulkan kekuatan syaitaniyah, itu adalah warna hitam. Wa fihi quwwatul hararah, dan pada warna hitam, hitam terdapat kekuatan panas, kekuatan hawa panas. Itu kata Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, kama qal rahimallah. Kemudian termasuk juga jin itu banyak menjelma menjadi ular yang ada di dalam rumah. Ular yang masuk di dalam rumah. Kata penulis, tatashakkal al-jinnu bi syaklil hayati wa tadhharu lin-nas. Jin itu juga bisa menjelma wujudnya wujud ular dan nampak di hadapan manusia, kelihatan. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang membunuh ular yang ada di dalam rumah. Ya. Kenapa? Khasyatan an yakuna hadzal maqtul jinniyan qad aslam. Alasannya karena dikhawatirkan ular yang ada di dalam rumah itu adalah jin yang sudah masuk Islam. Jadi kadang-kadang ada jin menjelma menjadi seekor ular yang ada di dalam rumah. Dalam Sahih Muslim dari hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, "Inna bil Madinati jinnan qad aslamu." Sesungguhnya di Madinah itu pernah ada bangsa jin yang mereka sudah masuk Islam. Ya. Maka fa idza ra'aytum minhum syai'an, maka jika kalian melihat salah satu darinya, fa adanuhu thalathata ayyam, maka biarkan mereka di dalam rumah itu, biarkan mereka selama 3 hari, maksudnya 3 hari 3 malam. Fa in badalakum ba'da dhalik, maka jika seandainya ular yang di dalam rumah itu setelah 3 hari masih ada di dalam rumah, masih kelihatan, maka bunuhlah. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya itu syaitan. Jadi tunggu 3 hari. Ini kadang-kadang kita enggak sabar gitu ya, takut. Ya kan? 3 hari 3 malam nungguin ular. Tapi ini perintah Nabi SAW, hadis riwayat Muslim.
Juga dikisahkan di sini bahwa pernah di zaman Rasul ada seorang sahabat Nabi itu membunuh seekor ular yang besar yang ada di dalam rumah, dan ternyata itu menyebabkan si sahabat itu meninggal dunia. Yaitu dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, ada sebuah kisah, yaitu ada seorang yang bernama Abu Sa'id pernah berjumpa atau datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri di dalam rumahnya, bertamu kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang pada waktu itu Abu Sa'id Al-Khudri sedang mengerjakan sholat. Maka Abu Sa'id bercerita, fajalastu antadziruhu, saya duduk karena saya melihat Abu Sa'id sedang sholat, saya duduk menanti dia sampai dia selesai sholatnya. Kemudian tiba-tiba fasami'tu tahrikan fi arajini fi nahiyatil bait. Kemudian ketika saya sedang menunggu sholatnya si Abu Sa'id Al-Khudri, tiba-tiba saya dengar ada gerakan-gerakan di pojok rumah. Fatafattu, kemudian saya menoleh, fa'idhan hayyatun, ternyata seekor ular. Jadi ada gerak-gerak di pojok rumah itu, ternyata seekor ular. Fawasabtu li'aktulaha, maka saya lompat untuk membunuhnya. Fa'asyara ilayya an ijlis, fajalastu. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri yang sedang sholat itu memberikan isyarat kepada saya, suruh duduk. Pakai isyarat ini menunjukkan boleh dalam sholat, dalam kondisi genting kita memberikan isyarat. Dan ini pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat memberikan salam kepada beliau, yang ketika itu Rasulullah sedang sholat, maka Rasulullah menjawab salam dengan cara begini, ya. Bukan waalaikumsalam, bukan gitu, ya. Jadi kalau antum sedang sholat, kalau ada orang salam jangan dijawab, jawabnya boleh pakai isyarat, gitu, boleh. Abu Sa'id Al-Khudri memberikan isyarat kepada saya agar saya duduk, biarkan ular itu. Falamma sarafa asyara ila baitin fid dar, maka ketika Abu Sa'id Al-Khudri itu selesai sholat, beliau memberikan isyarat kepada sebuah rumah di dekat rumah beliau. Kemudian beliau berkata kepada saya, apakah kamu pernah lihat rumah itu yang di sana itu? Faqultu na'am, maka Abu Sa'id berkata, ya, saya tahu rumah itu. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, dahulu di dalam rumah itu ada seorang pemuda, hadisu ahdin bi'arus, dia pengantin baru. Jadi rumah itu dulu adalah rumah kediaman seorang pemuda yang waktu itu pengantin baru dia. Hati-hati antum mau jadi pengantin baru, ya. Tapi jangan takut. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya pada waktu itu bersama para sahabat, kami pada waktu itu para sahabat bersama Rasulullah SAW itu sedang pergi ke Khandaq, sedang mempersiapkan Khandaq, parit, untuk menghadapi pasukan kaum musyrikin yang akan menggempur Madinah. Fakana dzalikal fata yasta'dzinu Rasulullah bi ansafin nahar, adalah pemuda si pengantin baru itu meminta izin kepada Rasulullah di pertengahan siang ketika sedang orang menggali parit, meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke rumahnya menemui istrinya. Biasa pengantin baru keluar sebentar, ingat yang di rumah, pulang, tengok, pergi lagi, nanti ingat lagi, pulang lagi. Ya antum belum merasakan, nanti tahu sendiri kalau sudah merasakan. Ya kan, bagaimana indahnya menjadi pengantin baru, atau suka duka menjadi pengantin baru. Sukanya pas di rumah, pas pergi duka kan, gitu ya. Ingat yang di rumah. Ya, yeah. Dia minta izin kepada Rasulullah untuk menengok istrinya. Maka Rasulullah SAW mengizinkan, dan Rasulullah mengatakan, khudz 'alaika silahak, bawa senjatamu. Fa inni akhsha 'alaika Quraidhah, saya khawatir, mengkhawatirkan dirimu akan terancam keselamatanmu oleh Bani Quraidhah yang telah berkhianat, karena mereka licik, suka menikam dari belakang. Maka bawa senjatamu, saya khawatir Bani Quraidhah akan menyerang dirimu di tengah jalan. Maka laki-laki itu, si pengantin baru, pemuda pengantin baru itu membawa senjata pulang untuk menjenguk istrinya. Kemudian ketika dia sampai di depan rumah, tiba-tiba apa? Istrinya ternyata di luar, berada di antara dua pintu, pintu rumahnya dan pintu tetangga. Timbullah apa? Kecemburuan yang membara. Kenapa istriku di pertengahan siang di saat
orang-orang sedang menggali parit, dia malah berada di antara dua pintu, antara pintu rumahnya dan pintu rumah tetangga. Apa yang dia lakukan? Fa ahwa ilaiha ramh yut'inaha, maka dia mengarahkan tombaknya ke arah istrinya. Marah dia, kecemburuan yang luar biasa. Wa asabathu ghirah, dia sangat cemburu sekali dengan istrinya. Tombak yang di bawah, yang tadinya untuk membela diri kalau ada serangan mendadak dari Bani Quraidah, diarahkan tombak itu kepada istrinya. Maka istrinya berkata kepada dia, faqalat lahu uqfuf ramhat, tahan tombakmu, tahan. Wadkhul bait, silahkan masuk ke dalam rumah. Sum hatta tanzura man ladhi akhrajani, ya, tahan, ya, jangan bunuh aku. Masuk pengantin baru membunuh istrinya. Silakan masuk ke dalam rumah, lihat di rumah ada apa. Fadakhala, maka si pemuda pengantin baru masuk ke dalam rumah. Ternyata dia lihat di atas ranjang istrinya melingkar seekor ular yang sangat besar. Faidan bihayyatin azimah muntawih halal firas. Ya, gimana seorang wanita di ranjangnya melingkar, bukan suaminya yang melingkar di situ, tapi ular besar. Karena suaminya mah seneng gitu. Maka dia keluar otomatis, kan wanita itu lari keluar. Ya. Kemudian apa yang dilakukan pemuda pengantin baru ini? Fa ahwa ilaiha birum fantadhamaha bihi. Maka dia pun berjalan menuju kepada ular besar yang ada di atas ranjang istrinya itu, kemudian mengarahkan tombaknya kepadanya, kemudian dia berusaha menusuk ular tersebut. Terjadilah perkelahian antara sang pemuda pengantin baru dengan ular di atas ranjang. Bukan perkelahian pengantin baru suami istri, tapi antara suami dengan ular. Kemudian apa? Dia tusuk-tusuk, akan tetapi ular tersebut berhasil melilitkan tubuhnya ke pemuda itu. Melilit di tubuhnya dililit sama ular itu. Mereka fama yadri ayyuhuma kana asra'a mautan, maka kata Abu Sa'id Al-Khudri berkata, saya tidak tahu siapa di antara keduanya yang paling cepat mati. Ya, ularnya mau membunuh, yang pemuda itu juga membunuh dengan tombaknya. Ya. Al-hayyatu am al-fata? Apakah ular itu yang akan lebih cepat membunuh atau si pemuda itu? Qal, maka Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kemudian kami datang kepada Nabi. Kami adukan, kami ceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami meminta kepada Nabi, "Ud'u Allah yuhyihi lana." Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menghidupkan si pemuda itu untuk kami, karena ini bagian dari pasukan. Faqal, maka Rasulullah bersabda, "Istaghfiru li sahibikum." Mintakanlah ampunan saudara kalian itu. Kemudian Nabi bersabda, "Sesungguhnya di Madinah itu ada jin, bangsa jin yang sudah masuk Islam. Fa idza ra'aytum minhum syai'an fa'adanuhu thalathata ayyam." Maka jika kalian melihat salah satu dari bangsa jin yang berbentuk ular itu, salah satu dari mereka, maka biarkanlah mereka selama 3 hari. Fa in badalakum ba'da dzalik faqtuluh, kemudian jika setelah 3 hari masih ada di rumah, bunuhlah. Maka sungguh itu adalah syaitan. Ya, jadi ular itu adalah syaitan. Bisa jadi dia adalah jin yang masuk Islam, atau bisa jadi dia syaitan. Ada 2 kemungkinan. Mungkin dia itu adalah jin, ya, yang sudah masuk Islam, maka enggak boleh kita membunuh seorang muslim. Ya, baru ditunggu setelah 3 hari, maka kalau sudah 3 hari maka bisa dipastikan dia adalah syaitan, kafir. Karena sudah diusir sama pemilik rumah, enggak mau pergi. Kemungkinan itu adalah syaitan, maka baru dibunuh. Ini ayat ikhwah, kisah yang dikisahkan Abu Sa'id Al-Khudri yang terjadi pada saat perang Ahzab, atau menjelang perang Ahzab, di saat kaum muslimin sibuk menggali parit. Nah, ternyata ada seorang pemuda yang meninggal dunia dililit badannya oleh seekor ular yang melingkar di atas ranjang istrinya. Ya, jadi antum kalau pengantin baru nanti ada ular di rumah antum, sabar aja. Ya, istri antum dijak ngungsi dulu, enggak apa-apa kalau takut. Ya, jangan keburu-buru emosi membunuh ular itu, ya. Ya, ini ranjang kita untuk malam pertama dipakai ular. Cari ranjang yang lain lah, masih ada ranjang yang lain, cuma satu ranjangnya. Ya, jadi jangan keburu-buru, karena Rasulullah yang mengajarkan kepada kita untuk bersabar menunggu selama 3 hari 3 malam agar ular itu jangan dibunuh dulu.
Kemudian dari kisah di atas ada tambih yang penting, ada peringatan penting seputar membunuh ular yang ada di rumah itu, bagaimana kaifiahnya dan apa yang kita lakukan ketika ada ular dalam rumah. Ada beberapa poin tambih, ada 5 tambih di sini yang disampaikan penulis dari kisah tadi, atau ada 5 pelajaran yang bisa diambil dari kisah dalam kisah tadi. Yang pertama adalah hadzal hukmu, hukum ini, hukum apa? Tentang kalau ada ular di dalam rumah, kita tunggu 3 hari. Ini ada larangan untuk membunuh ular. Ada larangan membunuh ular yang ada di dalam rumah, ya, enggak boleh dibunuh sampai 3 hari. Tapi ini khusus ular yang ada di dalam rumah, kata beliau. Ya. Bukan ular yang di luar rumah. Pelajaran yang kedua, adapun ular yang di luar rumah, yang kita lihat di luar rumah, maka kembali kepada hukum asal. Kalau kita melihat ular, disunahkan membunuh. Ya. Ini di luar rumah, antum di luar pondok ada ular. Apa yang antum lakukan? Bunuh. Ini khusus ular yang ada di dalam rumah. Pelajaran yang ketiga, yakni kaifiyah, bagaimana kita menunggu ular itu sampai 3 hari dalam rumah. Apa yang kita lakukan? Yakni kita perintahkan ular itu untuk keluar dengan kita bersumpah atau menyebut nama Allah. Seperti yang beliau katakan gini. Uqsimu 'alaika billah. Bahasa Arabnya ya. An takhruji min hadzal manzil wa an tabta'idi 'anna syirik wa illa qatalnak. Aku sumpah dirimu dengan nama Allah, keluarlah kamu dari rumahku. Keluar kamu. Ayo keluar ular. Diajak ngomong, kalau memang dia jin atau setan pasti faham kan gitu. Kalau ular betulan enggak faham. Ya kan? Kalau ular betulan enggak paham dia. Ya. Yeah. Aku sumpah dirimu wahai ular dengan nama Allah, tolong kamu keluar dari rumah ini. Wa tabta'idi 'anna syirik. Menjauhlah kamu dari kami. Cepat keluar sana. Kalau enggak nanti kami akan bunuh kamu. Bukan sekarang, nanti. Kemudian setelah itu, setelah diusir-usir gitu, mungkin dia akan jalan atau mungkin dia akan sembunyi di bawah ranjang atau kemana gitu. Kita tunggu sampai 3 hari. Dia nongol lagi, kita perintah lagi seperti itu. Uqsimu 'alaika billah. Aku sumpah dirimu dengan nama Allah, keluarlah kamu dari rumahku. Daripada nanti tak bunuh. Misalkan, lakukan itu sampai 3 hari. Setelah 3 hari dia masih ada di dalam rumah, oh berarti ular betulan. Kalau dia ular betulan, maka disunahkan dibunuh. Ya. Ima dia ular betulan atau dia syaitan. Karena kalau dia itu jin muslim, sendablek-ndableknya jin muslim tidak akan seperti itu. Pasti dia akan keluar. Ya. Ini pelajaran yang ketiga. Jadi cara membiarkan ular yang ada di dalam rumah kita itu dengan cara kita usir dia dengan kata-kata, dengan sumpah. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat, kenapa dibunuhnya harus ditunggu setelah 3 hari? Jawabannya adalah untuk memastikan bahwa dia bukan jin muslim. Kenapa ditunggu 3 hari? Itu tujuannya adalah untuk memastikan ta'akkadna annaha laysat jinnan musliman. Ya, kita memastikan. Berarti kalau sudah 3 hari sudah pasti begitu. Karena sesungguhnya kalau seandainya ular itu adalah jin muslim, maka dia akan segera keluar. Karena jin muslim itu sebagaimana kaum muslimin secara umum, dia tidak suka mengganggu orang lain. Ya, tidak akan sengeyel itu begitu. Ya, dan dia akan faham apa yang kita katakan. Kalau dia ular betulan diajak ngomong enggak faham kan gitu. Kalau dia setan, ngeyel kan gitu kalau setan itu. Ini makanya ditunggu sampai 3 hari. Kalau sudah 3 hari, maka kita berhak untuk membunuhnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, ya. Ya
yustathna min janaril buyut naw'un yuqtalu bidun isti'dan. Dikecualikan ada jenis ular atau jenis jin yang ada di rumah, ada jenis tertentu yang dikecualikan boleh langsung dibunuh tanpa harus menunggu 3 hari. Tapi tadi secara umum kalau ada ular di dalam rumah kita, ya kita usir dengan kata-kata tadi sampai 3 hari, baru setelah 3 hari nggak pergi baru dibunuh. Tapi ada jenis ular yang dikecualikan, nggak usah menunggu 3 hari, boleh dibunuh oleh ular-ular yang model bagaimana itu yang dikecualikan itu. Dalam Sahih Bukhari, hadis dari Abi Lubabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bersabda, la taqtulul jinnani, jangan kalian bunuh 2 jenis jin, maksudnya ular, jin berbentuk ular, ya, jangan kalian bunuh jin berbentuk ular, illa kullu abtarin di dhufyatain, kecuali ular yang jahat yang memiliki 2 garis di punggungnya, putih hitam atau kuning. Ini yang dikecualikan. Saya juga belum pernah lihat. Dikecualikan adalah ular yang jahat, ini ular betulan kemungkinan, yaitu di punggungnya, di punggung atasnya itu bergaris, ya punya 2 garis di atas punggung, punya 2 garis putih, hitam atau kuning. Putih, hitam atau kuning, salah satu dari 3 ini. Putih, hitam, kuning. Ada 2 garis, entah putih, hitam, putih, kuning atau hitam, kuning, enggak tahu, pokoknya ada 2 garis di atas punggung yang warnanya putih atau hitam atau kuning. Maka bagaimana dengan ular yang model ini? Fa innahu yuskitul walada. Karena ular yang model itu bisa menyebabkan menggugurkan kandungan. Wayudhibul basar, dan bisa menghilangkan penglihatan, menyebabkan buta. Faktuluh, maka yang itu bunuhlah. Ya. Secara umum kalau ada ular dalam rumah jangan dibunuh, kecuali jenis ular yang satu ini. Ular yang di punggungnya ada 2 garis. Garis hitam atau garis putih atau garis kuning di atas punggung. Garisnya gimana? Garisnya memanjang. Ya, bukan motong-motong tapi garisnya memanjang. Gitu. Ada sebagian yang mengatakan ularnya agak pendek. Gitu. Allahu a'lam. Ini enggak tahu ada enggak di Indonesia, yang jelas Nabi mengatakan itu ya. Enggak tahu ini hanya ada di zaman Nabi atau sekarang ada enggak tahu. Tapi secara umum kita berpegang dengan hadis itu. Asalnya kalau ada ular di dalam rumah kita, jangan buru-buru bunuh, tunggu sampai 3 hari 3 malam. Kecuali ular yang memiliki kriteria ini. Ya. Makanya fahami baik-baik ularnya kayak apa. Ya. Gimana kalau ularnya pakai baju? Itu mah ular minta dinikahkan kalau ular pakai baju, ya. Ular pengen nikah itu kalau pakai baju. Ini ada pertanyaan yang bisa dijawab. Apa yang terjadi jika ada orang yang kesurupan tidak disembuhkan? Apakah tubuhnya akan kerasukan jin atau setan selamanya? Allahu a'lam. Artinya kalau ada orang kesurupan kemudian tidak diruqyah, tidak diobati, dibiarkan saja tetap kesurupan, apakah selamanya jin itu ada di tubuhnya? Allahu a'lam bishawab, tergantung kondisinya. Nanti ada pembahasan di sini tentang dhaful jin, ya, tapi waktunya sepertinya tidak cukup. Jadi jin itu tidak akan mampu menyesatkan apalagi masuk ke dalam tubuh orang soleh. Nanti dibahas setelahnya. Ini termasuk salah satu lemahnya jin. Jadi jin itu kalah dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga antum, mungkin ada di antara antum pernah kesurupan dulu, dan kadang-kadang mungkin mau masuk lagi itu jinnya kadang. Dalam kondisi tertentu kadang begitu. Biasanya orang yang pernah kerasukan jin, nanti dalam kondisi tertentu muncul lagi kadang-kadang. Misalkan sedang marah, sedang ketakutan, ya, kadang-kadang begitu. Akan tetapi kalau kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah,
seperti antum belajar tauhid terus ya kan, belajar akidah yang benar, belajar sunnah, dan antum berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari antum, maka dengan sendirinya jin itu tidak akan mendekat. Karena jin takut dengan orang yang bertakwa, jika jin itu jin kafir. Ya, seperti kisah dalam hadis yang Rasulullah menyebutkan tentang bagaimana setan takut kepada Umar. Ya kan? Rasulullah pernah menginformasikan kepada Umar bahwasanya tidaklah Umar itu berjalan di satu jalan melainkan setan akan jalan di jalan yang lain, enggak berani berpapasan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan bahwasanya ketika setan mendengarkan suara sendalnya Umar, baru suara sendal. Ya kan? Belum Umar baca Quran gitu. Setannya lari. Gitu. Apa yang menyebabkan itu? Yang menyebabkan itu adalah ketakwaan Umar dan rasa takutnya Umar kepada Allah yang sangat luar biasa, dan Umar tidak takut kepada siapapun. Umar adalah seorang sahabat Nabi, begitu masuk Islam, subhanallah, digambarkan beliau menjadi benteng terkuat bagi kaum muslimin. Di saat para sahabat Nabi masuk Islam, hijrah sembunyi-sembunyi, Umar terang-terangan. Ya kan, kisahnya ketika Umar masuk Islam, dia kentuk semua pintu kabilah pemuka-pemuka Quraisy. Ya, ketuk pintu. Ketika dibuka pintu, Umar berkata, "Qad sabba'tu." Saya sudah masuk Islam. Pergi lagi ke pintu lain, ketuk lagi. Kasih informasi, "Qad sabba'tu." Saya masuk Islam. Saya masuk Islam. Pada akhirnya ketika beliau berjalan menemui kerumunan para pemuda yang sedang berbincang-bincang di dekat Ka'bah, maka Umar panggil mereka, "Ya syabab, i'lamu bi anna Umar qad asqat saba." Ketahuilah wahai para pemuda, sesungguhnya Umar sudah masuk Islam. Maka dikeroyok sama para pemuda, terjadilah perkelahian yang tidak seimbang sampai badan Umar lemas babak belur, dipukuli sama para pemuda, kemudian diselamatkan oleh seorang Quraisy. Kemudian ketika beliau hijrah, di saat para sahabat Nabi diam-diam sembunyi-sembunyi pergi hijrah ke Madinah, Umar berdiri di depan Ka'bah menginformasikan kepada penduduk Makkah, "Umar akan hijrah pada hari anu waktu sekian sekian. Barang siapa yang ingin, yang punya urusan dengan Umar, silahkan ketemu Umar di sana di apa lembah ini." Yang punya urusan dengan Umar silahkan ketemu Umar besok di sana. Enggak sembunyi-sembunyi dia. Jadi dia tidak takut kepada siapapun. Inilah rahasianya kenapa Rasulullah menginformasikan bahwasanya syaitan ketika mendengar suara sandal Umar lari terbirit-birit. Belum lagi Umar baca Quran ya. Gimana kalau Umar baca Quran? Ya, jadi kira-kira kalau ada orang kesurupan di zaman sekarang dan Umar masih ada, belum sempat Umar baca Quran baru datang setannya sudah keluar barangkali ya. Ya. Baru dipanggil, "Kenapa kamu?" Udah lari duluan dia. Belum lagi baca Quran. Jadi intinya akidah, intinya ketakwaan kita kepada Allah itu yang menyebabkan setan akan. Jadi kalaupun tidak diruqyah ya ikhwah, jadi jangan punya pemahaman kalau orang pernah kena jin harus diruqyah. Enggak harus, siapa yang mengharuskan? Cuman kita bagi saudara muslim yang lain, ketika melihat saudaranya kena musibah, kita disunahkan menolong gitu aja. Cuman tidak harus gitu. Misalkan teman antum sedang kejang-kejang, apa yang antum lakukan? Ya kalau bisa antum ruqyah, antum tolong. Tapi kalau misalkan sudah antum ruqyah enggak sembuh-sembuh, kambuh, di ruqyah sembuh lagi kambuh lagi, di ruqyah lagi sembuh kambuh lagi, apa yang terjadi? Ya udah, nanti kan dia belajar agama terus, nanti dengan sendirinya duduk di majelis belajar tauhid, dengan sendirinya jin itu akan pergi, enggak akan betah gitu.